Ya pemirsa, hingga Selasa malam tadi banjirop di area pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini masih terus terjadi. Ya, bahkan banjir air rob meluas di Jalan Raya Ronggowarsito atau jalan yang menuju arah pelabuhan dengan ketinggian air bervariasi hingga 50 cm di sejumlah titik. Jalan Ronggowarsito atau jalan yang menuju ke area pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Selasa malam masih terendam banjir rob dengan ketinggian air bervariasi dari 30 hingga 50 cm. Jika jalan menuju ke area pelabuhan air rob saja sudah tinggi, bisa dipastikan di area pelabuhan Tanjung Mas aktivitas operasional belum bisa berjalan normal. Di lokasi banjir bahkan masih ada puluhan warga yang mengevakuasi motor yang mogok lantaran terendam air rob. Sementara itu dari perkiraan BMKG, air pasang laut masih akan berlangsung hingga tanggal 25 Mei. Untuk itu, bagi warga yang berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah diimbau untuk selalu waspada dan siaga.